Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Serabutan kembali hadir untuk mendapatkan rumput untuk kambing. Dan anak saya pengen ikut. Nanti saya masukkan ke cerangka supaya gampang dibawanya begitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hapus. Mentang gitu. Udah kayak yang ini lo. Tau peperakan sama labu. Ya kita ngambil rumput sama anak. Nah, di sini sudah sampai ke tempat untuk ngambil rumput. Anak saya pun ikut juga dan tidak pakai duduk kuy. Saya akan buat duduk kuy dari daun-daunan. Keluar lah. Ya saya nak buat tanyakan deh. Bisa. Nah, ini dia. Kita ngarit dulu di situ nanti. Ini sebagai supaya matang antara budak dan pihul. Pihulnya kita lepas dulu. Nanti akan tempel di rumput. Ini adiknya. Oh, duduk itu dengan hal duduk ya. Nah ini guys, karena anak saya tidak pakai duduk kuy, kita buat dulu duduk kuynya pakai daun celung-celung. Pakai daun celung-celung. Ini duduk kuy. Kalau zaman perang itu ini tank wajah dari daun supaya tidak kelihatan oleh musuh. Karena daun itu sangat mirip sekali dengan hutan. Kalau ada yang pakai duduk kuy dari daun, kalau zaman perang dulu tidak kelihatan bahwasanya itu manusia, melainkan itu rumput-rumput saja yang bergoyang oleh angin, padahal itu manusia yang sedang ngintip musuh. Ini dia duduk kuenya. Kita harus berkreatif dengan alam. Tidak ada duduk kue di hutan, buat dari apapun bisa jadi, dari daun calung-cung, daun congkok, daun apapun bisa menjadi duduk kuy. Karena kalau di hutan seperti ini tidak pakai totopong atau duduk kuy, nanti ada tawon yang menyerang kita, anak kita. Karena tawon itu sangat dominan sekali untuk menyerang yang tidak pakai duduk kuy. Karena ada rambut. Rambut itu musuhnya, jadi diserang begitu.
Dan ini sebagai topinya harus ada ke depan supaya tidak terik matahari itu tidak ke Nah ini dia dulu kuenya, mantap banget. Dan anak saya pun ketawa sekali karena baru sekarang didudukui daun. Nah kita siap untuk ambil rumput. Untuk nonilaan bisa engang sok. Oh ya. Oh ya bawa. Cuaca sekarang sudah mendung sekali, kayak mau hujan. Saya akan kembalikan dulu anak saya ke rumah. Saya akan kembali lagi untuk ambil rumput. Ini sekarang tidak pakai cerangka karena darurat banget, urgent banget, mau hujan turun banget. Siap. Orang lompat banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.